Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung dalam live Instagram ini, di mana saat ini saya sebut narasumber sebagai target karena kita mengambil program ini dari yang namanya teropong. Jadi target kita pada malam hari ini adalah seorang aktivis, dan kemudian dia ini besar di lingkungan yang sangat akademis, di mana saat ini ia adalah seorang ketua dari organisasi masyarakat yang bernama Garbi di Kabupaten Sigi, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua umum Ikatan Pelajar atau Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Sigi atau yang disingkat dengan IPMASI. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami sementara menghubungkan kepada Rizaldi. Oke, kita sudah terhubung. Halo. Hai Kak, sehat? Tes. Ya. Halo Pak Ketua. Siap, Kanda. Ya, bisa jelas suara saya? Jelas. Suaraku jelas. Oke, okay. Alhamdulillah. Ya, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada semua teman-teman yang ingin mendengarkan diskusi kami seputar hukum dalam konteks membahas terkait pandemi saat ini yang melanda dunia, khususnya negara kita, wabil khusus wilayah Sulawesi Tengah tercinta. Ya, jadi malam hari ini saya ingin memperkenalkan kembali target kita atau narasumber. Jadi dalam program ini saya menyebut narasumber itu sebagai target karena program ini mengambil dari perspektif atau mengambil dari sebuah filosofi dari alat yang namanya teropong. Ya, jadi teropong itu kalau ingin melihat seseorang itu disebut target. Ya, jadi saat ini Rizaldi sudah terhubung. Apa kabar Rizaldi? Alhamdulillah. Kabar bagaimana? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat meskipun dalam hal ekonomi kita sama-sama terpuruk. Ya. Sigi, bagaimana Sigi kabar hari ini? Hari ini bakal ada ini gak? Jam malam. Jadi mulai jam 9 malam sampai setengah 5 pagi. Itu yeah. Jalan antar kota Palu. Sigi, gitu. Barusan. Barusan keluar. Pak Bupati baru tanda tangan. Barusan disebar luaskan ke semua masjid. Hari ini aku. Gitu. Jadi teman-teman di Sigi melakukan kegiatan jam malam ya setiap hari atau ada jadwal-jadwal tertentu? Oke, setiap malam. Mulai hari ini ada diperlakukan jam malam. Jadi semua arus lalu lintas dari Kota Palu ke Kabupaten Sigi dan sebaliknya itu ditahan kecuali untuk pengobatan, untuk bahan bakar dan bahan-bahan pokok dan untuk hal-hal yang urgent lain itu diperbolehkan, tapi lebih banyak yang dilarang. Jadi, masyarakat dilarang kesana kemari antar Palu dan itu kan. Oke, sejauh ini terakhir dalam satu minggu terakhir Rizaldi beraktivitas apa saja selain rebahan, selain baca buku,
mungkin aktivitas di luar rumah, outdoor, dan radius yang paling jauh dari rumah itu di mana tempat berkunjungnya? Aktivitas outdoor sejauh ini belum ada, Kak. Di rumah, oh, iya. Lanjutkan buku, menulis, dan melakukan beberapa video conference sama teman-teman. Itu selama seminggu terakhir. Oke, saya tertarik dengan jawaban yang kedua, menulis. Ya, jadi terkait menulis ini pasti Rizaldi menulis soal aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hukum terkait pandemi itu sendiri. Saya yakin Rizaldi menulis tentang itu. Betul itu, Rizaldi? Beberapa hal berkaitan, pertama tentang lockdown. Yang kedua, lockdown itu di awal kita di posisi yang pro lockdown, walaupun berkaitan dengan nomenklatur, berkaitan dengan terminologi, itu hal lain. Yeah. Lockdown kalau kita lihat dari perspektif undang-undang kekarantinaan kesehatan, ini bakal kita bahas di pertengahan bisa, karena boleh, menarik. Ada berapa aspek kalau kita lihat dari undang-undang kekarantinaan kesehatan harusnya dijalankan dalam sejarah. Tapi atas beberapa pertimbangan, terutama atas pertimbangan ekonomi, akhirnya sekarang kita ada situasi yang seperti ini. Banyak orang yang merasakan ketidakpastian di situasi yang itu. Ya, jadi kalau berangkat dari kata menulis, pasti itu dilatar belakangi oleh bentuk dari keresahan. Jadi banyak orang menulis itu berangkat dari keresahan. Dan pasti Rizaldi memilih untuk menulis karena resah pada saat ini. Jadi untuk itu saya minta pandangan dari Rizaldi, karena dirimu pernah beberapa kali mengikuti debat konstitusi, dan tentunya dari latar belakang disiplin ilmu, dirimu mungkin punya banyak modal untuk memberikan jawaban kepada kita semua sebagai masyarakat. Saya ini masyarakat biasa yang tentunya butuh banyak pencerahan dari teman-teman, dari mahasiswa Fakultas Hukum. Dan saat ini Rizaldi dikenal di Fakultas Hukum sebagai mahasiswa berprestasi, ya. Jadi tidak perlu dianggap ini sebagai patende atau pujian, dan menurut saya itu adalah realitas. Dan seluruh mahasiswa Universitas Darulako sudah tahu tentang itu. Ya, oke. Jadi saya ingin bertanya, Rizaldi. Kita tahu selama pandemi ini ada lahir beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Perpres dan Permen. Ya. Jadi melihat dari Perpu, Perpres dan Permen ini, dari kacamata seorang Rizaldi yang memahami tentang hukum itu, bagaimana kira-kira kesimpulan yang bisa ditarik dari asas dan manfaat dari Perpu, Perpres dan Permen itu apa? Jadi, itu menurutmu? Jadi pertama, ada kata pepatah Melayu, yang ditanya tak lebih bisa menjawab daripada yang bertanya. Itu maknanya, yang bertanya ini jauh lebih hebat sebenarnya. Itu pepatah. Ya, itu pepatah Melayu, kita orang Sulawesi. Rumpun Melayu. Iya. Siap. Yang kedua tentang Perpu. Di masa pandemi dan di masa krisis, instrumen yang paling memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah menyelamatkan rakyat itu Perpu. Krisis 2008, Presiden SBY itu langsung mengeluarkan 3 Perpu sekaligus. Itu saat 2008 kita diambang krisis ekonomi. Krisis sekarang, sudah ada 2 Perpu yang sedang dijalankan sama pemerintah. Kemarin, barusan ditetapkan menjadi undang-undang. Hanya satu fraksi yang menolak, fraksi PKR. Karena dianggap Perpu ini tidak sesuai dengan kesehatan umat yang ada di Indonesia. Umat dalam artian manusia. Berkaitan dengan Perpu sendiri, sampai sekarang Perpu masih di review berkaitan dengan muatan materi di Mahkamah Konstitusi.
Terus itu kan judul series bukan orang-orang yang sembarangan. Mantan-mantan Iya. tokoh, Prof. Amin Rais, Prof. Syamsuddin, itu orang-orang yang didengar di masanya. Sampai sekarang pun mereka Iya. didengar. Karena apa? Muatan Perpu yang ada di nomor satu, di beberapa pasal, di Perpu nomor 1 2020, ini fokusnya bukan ke penyelamatan rakyat untuk counter COVID-19 ini. Tapi fokusnya bagaimana menyelamatkan ekonomi 2020. Makanya, mereka ahli, orang-orang ahli negara itu bukan hanya orang hukum yang ahli-ahli lain pun itu pandangan bahwa jangan sampai isi Perpu ini dikendalikan oleh free riders. Apa itu free riders? Free riders itu tunggang gelap. Jadi orang-orang yang sebelumnya ada deal-deal proyek, dia tidak sepakati berapa persen, berapa persen. Nah, saat proyek ada, itu oke, semua jalan. Tapi sekarang, bagaimana dengan keadaan proyek itu dihentikan? Maksud proyek-proyek yang besar. Nah, ini yang akan diselesaikan. Karena di rupanya ini pasti uang besar. Bisa jadi. Itu yang orang kawan. Makanya sampai sekarang, kita lagi PR ke konstitusi yang dianggap konstitusional. Apa inkonstitusionalnya? Kita langsung masuk ke muatan berkaitan dengan konstitusi. Sebenarnya, Kak, inkonstitusionalnya itu berkaitan dengan bagaimana kita melihat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-undang ya, itu dasar menjadi tujuan dan substansi. Ya. Semua undang-undang dasar negara Republik Indonesia ini sebagai stat fundamental norms. Stat fundamental norms ini kalau kita perhatikan, ini adalah satu landasan berpikir semua yang ada di negara ini. Undang-undang kah, perpu kah, perda kah, permen kah, perpres kah, itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai stat fundamental norms. Nah, ini yang lagi di JR, jangan sampai perpu ini, perpres ini bertentangan dengan undang-undang dasar, terutama pembukaan undang-undang dasar. Ini berbahaya sekali. Makanya kalau ditanya pandangan kami-kami ini, kami bersepakat dari beberapa kajian bahwa ini sebenarnya inkonstitusional. Ini sebenarnya berarti dalam kesimpulan ini bisa kita mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan bahwa negara gagal. Jadi gini, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kalau kita bicara tentang negara gagal, kita akan bicara dulu klasifikasi negara maju, negara berkembang, sampai ke negara gagal. Kalau kita bicara negara gagal, negara yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, negara yang tidak mampu melindungi rakyatnya, itu negara menuju ke negara gagal. Pasti Kak Bahir, kalau seumpama bicara negara gagal, Kak Bahir sudah pernah baca buku ini pasti, Why Nation Fail. Saya belum pernah baca itu. Jadi ditulis kayaknya bisa dipinjam itu ya. Itu kita barter buku bagus. Kembali, ya. Itu ya kebetulan juga saya punya banyak stok buku di sini yang mungkin ada kalau tertarik untuk baca. Ya, oke. Ada buku. Saya tadi barusan baca ini Rizaldi, Dominasi Penuh Muslihat. Jadi buku ini juga menarik karena dia mengupas tuntas soal bagaimana peran hukum kemudian ekonomi yang berimbas pada kesenjangan sosial. Nah, jadi tadi buku ini saya baca baru kurang lebih 42 halaman dari arah tadi subuh saya mulai. Ya. Jadi lanjut Rizaldi mengenai isi buku yang tadi. Arahnya buku tentang sampai ke kesenjangan sosial itu pasti akibat adanya institutional dictatorship, adanya state capitalism. Itu pasti arah buku itu. Saya belum baca, tapi kalau dari judul dengan dari awalan tadi Kak Bayer sampai pasti arahnya buku itu ke situ. Jadi gini, kalau kita kembali ke tadi pembahasan negara gagal. Kalau kita bicara negara gagal, negara gagal itu sebelumnya ada beberapa teori. Teori pertama itu bilang negara gagal karena faktor geografisnya. Kalau kita
baca bukunya Ibnu Taimiyah, itu maka Ya. kita dapat faktor geografis yang menentukan. Itu kalau kita baca buku itu. Tapi sekarang ada antitesa dari buku itu. Apa itu? Why nation fail if the political institution and economical institution mengarahkan kita kepada satu kegagalan negara. Maksudnya apa? Kalau kita lihat secara konstitusional, Indonesia, kita ambil contoh Indonesia. Pasal 20 Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu jelas, Kak Baya. Ya. Semua undang-undang yang dikeluarkan itu produk dari DPR sama Presiden. Kesepakatan Ya. antara dua institusi itu. Yang menjadi permasalahan, kedua institusi itu dipilih dari proses politik yang tidak baik, maka akan mengarah kepada kegagalan. Jadi di dalam beberapa pembahasan, contoh, kenapa Korea Selatan lebih maju daripada Korea Utara? Padahal faktor geografisnya sama. Penduduknya pun, asal-usulnya itu kalau dilihat sama. Terus kenapa Meksiko sama Amerika Serikat itu kesenjangan ekonominya jauh sekali? Padahal kalau diperhatikan, faktor geografisnya sama. Terus kenapa Yunani? Terakhir Yunani. Kenapa Yunani sampai mereka itu menjadi negara yang bangkrut, yang tidak mampu membayar utangnya? Ini semua faktor apa? Itu semua faktor akibat kegagalan institusi ekonomi dan institusi politik mengelola semua. Bukan hanya sumber daya alam, tapi mengelola manusia. Makanya negara dinyatakan sebagai negara gagal. Itu kira-kira kalau untuk negara kita. Cuma kembali awal tadi, tentang kita lihat bahwa negara ini tidak ada keseriusan yang betul-betul serius untuk memberikan kepastian bahwa, rakyat, kami ada di sini, negara hadir untuk kalian, kami bekerja untuk kalian, kalian tenang di rumah, tunggu waktu kami umumkan agar kalian bisa keluar ke rumah. Cukup itu yang dikasih keluar oleh pemerintah sebagai representasi negara, bukan kesimpulan tadi itu Bandara Soekarno-Hatta. Ya, tadi saya melihat Bandara Soekarno-Hatta itu, wah, luar biasa ledakan ini, apa namanya, ledakan penumpangnya. Artinya memang terjadi falasi berpikir di kita. Belum lagi kalau kita bahas yang lain, Kak Bay. Belum lagi kalau kita bahas dari segi ekonomi. Belum lagi kita bahas. Jadi gini, protes yang paling keras sekarang itu adalah protes berkaitan dengan percetakan uang. Karena ditakutkan, ini salah. Jadi, saya bukan orang ahli dalam ekonomi, tapi kalau saya baca dari beberapa pernyataan Pak Riza Ramli, siapa yang tidak kenal ekonom kawakan Indonesia itu, beliau itu mengatakan, dari zaman Gus Dur ya, dia sudah diandalkan. Bahkan dari zaman Orde Baru, saat Pak Riza Ramli dari penasihat militer ABRI. Saat itu beliau penasihat militer ABRI. Jadi, beliau sampaikan, kita ini jangan ikut-ikutan Amerika. Amerika memang cetak uang. Mereka itu cetak uang karena apa? Mata uang, dolar, itu bisa dijual ke manapun di dunia ini. Iya. Itu Amerika. Jepang, Eropa itu bisa mencetak 3 sampai 4 kali lipat lebih banyak uangnya. Karena kenapa? Mereka mencetak uang itu, kita langsung jawab pertanyaan ini, Kak. Ini ada pertanyaan di bawah ini. Tapi sebentar. Tapi gini, poinnya, kalau seumpamanya kita melihat dalam garis besar, kita jangan ikut-ikutan negara lain untuk mengambil kebijakan di negaranya kita. Itu poin. Kenapa? Kalau kita cetak uang, bayangkan kita ini dua kali mengalami inflasi yang luar biasa. Masa akhir periode Soekarno jadi presiden, sampai ada money printing yang luar biasa waktu itu. Karena setahu saya waktu itu kita cetak uang, dan akhirnya 1.000 rupiah itu dijadikan 1 rupiah. Terus kita
Terus kita juga sampai 98 pun masih mengalami inflasi. Dalam artian dari mungkin 98 adalah puncaknya. 97, 98 ini kejadian yang terpisah, berhasil stabil. Iya, setelah iya. Itu down lagi. 2008 kita iya, hampir masuk dalam krisis lagi. Tapi iya, di akhir kita masa SBY kemarin kan. Awal-awal gak di 2008. Jadi 2008 itu Amerika waktu itu kan krisis. Waktu itu Obama, itu kenapa Obama waktu itu muncul sebagai a good leader of United States? Karena beliau berhasil mengeluarkan Amerika Serikat dari krisis ekonomi. Itu luar biasanya Presiden Obama waktu itu. Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan Perpu, di mana posisinya akankah mengarahkan kita kepada kegagalan? Kalau menurut saya tidak sampai gagal, kita sampai krisis. Gitu. Tapi krisis. Apa namanya begini? Ciri-ciri dari kegagalan itu kan salah satunya dengan krisis kan? Poin itu kita sepakat kan? Kalau krisis itu kan banyak. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial. Ini pun moral, berkaitan semua. Integrasi bangsa dan lain sebagainya itu kan bagian dari krisis-krisis. Ya. Betul. Setelah krisis kesehatan, ini mas kita masih dalam lingkup krisis kesehatan. Setelah kita ada di krisis kesehatan, kita akan masuk di poin kedua. Apa itu? Krisis ekonomi. Setelah kita masuk ke krisis ekonomi, kalau ini tidak bisa diatasi, maka ada krisis ketiga. Apa itu? Krisis sosial. Di sini akan terjadi merawat ekonomi. Untungnya kita sekarang, makanya kemarin ada beberapa ahli yang membedakan apa beda krisis kita tahun ini dengan krisis tahun 98. 98 itu diikuti dengan krisis politik. Tapi kita sekarang itu belum, bukan tidak, tapi belum. Kemungkinan besar kalau model-modelnya kita ini betul-betul ingin, ayolah Presiden, Anda muncul, Anda sebagai pemimpin yang besar, Anda itu sebagai kepala pemerintahan, Anda sebagai kepala negara, maka Anda yang harus muncul. Jadi ketika tiga krisis ini jalan, Kak Bair, ini akan menjadi berbahaya bagi negara kita. Krisis ekonomi, habis krisis kesehatan. Kita pun krisis kesehatan, kalau kita bicara coronavirus disease 19 ini, krisis kesehatan pun belum berhasil kita atasi. Krisis ekonomi, itu jadi gini. Kalau kita bicara ekonomi, kita akan bicara tentang resesi, depresi, Great Depression. Jadi kalau kita baca buku juga, jadi gini. Kalau kita, saya baca beberapa, satu tahun lalu, baca buku ini, Prof. Miriam Budiarjo. Jadi kalau Kak Bair punya Prof. Miriam Budiarjo ya? Buku ini. Iya. Oke. Selain buku ini. Jadi dalam buku ini enggak, kalau seumpamanya kita lihat The Great Depression of United States 1938, kalau kita lihat itu luar biasanya ada 4 pengakuan hak asasi setelah itu. Freedom of apa sih namanya, freedom of speech, terus freedom of religion, itu ada semua. Dan itu diakibatkan Great Depression. Ini krisis ekonomi setelah krisis kesehatan. Kalau ini tidak mampu di atas, apa hancur lagi dah. Krisis ekonomi. Nah, ini sebagai contoh ke arah hancuran kita. Saya merasa kita ini betul-betul akan diambang krisis. Akan masuk ke dalam krisis. Kalau sumpahnya gerbang krisis di sini, kita ini sudah ada di sininya. Tinggal sedikit lagi masuk. Makanya, jadi kalau seumpamanya setelah resesi, habis itu ada depresi. Depresi itu agak lama. Kalau ini berkepanjangan, ada ahli yang katakan ini kalau sampai 9 bulan, keadaan seperti ini, maka akan ada depresi. Kalau 2 tahun seperti ini, maka akan ada Great Depression. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau seumpamanya orang yang sudah tidak bisa makan, kabarnya pasti baca tentang bagaimana akibat PSBB, bagaimana akibat
orang-orang yang dirumahkan, karantina, dan lain-lain, banyak orang yang tidak bisa makan. Karena kenapa? Negara tidak langsung hadir. Kita bicara contoh, ya kita tidak bisa generalisir semua, karena DKI Jakarta itu dananya banyak, cepat gerakannya. Tapi ada daerah-daerah, saya tadi sore itu dapat info, daerah di Buol, termasuk di Buol, gak bayar, ada yang meninggal waktu dipaksa ke sawah. Itu kan? Dia gimana? Paksa diri, dia paksa diri ke sawah, terus dia melawan. Saya kurang tahu kronologi pastinya. Intinya dia meninggal. Itu kan efek-efek yang bisa jadi bui-bui konflik, bui-bui krisis sebenarnya. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang membingungkan dari pemerintah. Ini yang kita bukan berarti kita bicara begini, kita tidak senang dengan pemerintah. Tidak. Bukan. Sekalipun kita tidak sepakat dengan cara-cara pemerintah. Jangan sampai negara kita ini, negara yang katanya demokratis, negara yang katanya kedaulatan berada di tangan rakyat, akan membungkam kita semua. Karena arah-arah ke kita semua dibungkam ini ada. Arahnya ini yang ada. Kalau ini tidak disuarakan terus, apalagi BPJS barusan naik kemarin. Ini lucu. Nah, itu yang saya mau bilang tadi. Ya, selesaikan dulu ini. Kalau ini kita tidak kawal dengan baik, maka akan ada pembungkaman yang saya pikir ke depan. Ini yang bahaya sekali. Padahal kita sudah sepakat, kita tidak ingin dibungkam, kita ingin menganut demokrasi. Demokrasi bermasalah, itu okay. Ada sistem yang tidak bermasalah. Semua sistem yang ada di dunia ini, yang kalau kita pahami, semuanya itu pernah mengalami kekurangan. Cuma, poinnya, apakah kekurangan itu ingin kita atasi, ingin kita selesaikan permasalahannya, atau kita hanya ribut dengan persoalan ingin langsung ganti-ganti sistem. Nah, itu urusan lain, ganti sistemnya. Nanti ada lagi suara tentang khilafah. Nah, tapi poinnya itu, poinnya jangan sampai kita dibungkam. Itu. Jadi mengenai pembahasan yang sebelumnya, saya ingin menggeser ke sebelah pembahasan lagi, ini terkait dengan ketidakpastian dan kesimpang siuran bantuan langsung tunai. Ya, jadi dari perspektif hukumnya atau konstitusi kita, yang tentunya konstitusi ini hadir sebagai malaikat ya. Kalau menurutku, kalau dia adalah makhluk, dia ini adalah malaikat untuk bangsa Indonesia. Ya, jadi kira-kira saat ini kesimpangsiuran dan ketidakpastian dari bantuan langsung tunai ini menurutmu bagaimana? Kira-kira langkah-langkah pemerintah ini apakah sudah tepat atau bahkan lampu radul? Seperti apa menurutmu? Sebelum kita nilai apakah langkah pemerintah ini tepat atau tidak, pertama, kalau kita lihat dari segi dari Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dibiayai oleh negara, itu dilindungi oleh negara, itu ditanggung oleh negara. Itu bunyinya. Jadi, dan itu wajib harus dilakukan oleh negara. Terus, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, itu harus, orang-orang fakir, miskin, itu harus dilindungi sama negara. Terus, perlindungannya ini bagaimana? Ini yang jadi permasalahan. Tentunya, bentuk perlindungannya itu bagaimana orang-orang miskin ini setidaknya mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Sandang, papan, pangan, harus bisa dipenuhi. Kalau kita bicara tentang bantuan langsung tunai, kalau kita lihat dari zaman Pak SBY, itu waktu itu ada Sustainable Growth with Equity. Jadi, zamannya Pak SBY. Apa itu? Jadi, keinginan kita yang ada, ekonomi kita itu adalah ekonomi yang berkeadilan, Kak. Makanya waktu Pak SBY kan ada tagline kampanye, kalau Kak Bayer ingat, atau Kak Bayer baca itu tagline kampanyenya, All Poor and Pro Growth. Itu kan? Waktu itu. Jadi, ada tiga hal itu yang digawangi sama Pak SBY waktu itu. Nah, bagaimana dia Pro Poor? Bagaimana dia sustainable growth with equity, dapat ketimpangan kali. Makanya waktu itu orang-orang miskin dikasih BLT. Zaman Pak SBY itu kan banyak
kita banyak kan program BLT ini kan dari SBY ya kan? Kita banyak dapat semacam bantuan dari PSBY waktu itu, dari pemerintahnya, bukan PSBY-nya, yang dipimpin sama PSBY waktu itu. Setelah itu, setelah Pak Jokowi, kita bukan berarti kita kata-katakan Pak Presiden sekarang, tidak. Tapi setelah Pak Presiden, banyak subsidi itu dihapuskan. Itu teman-teman mahasiswa itu pasti tahu itu toh, subsidi dihapuskan. Bantuan langsung tunai ditiadakan, digantilah dengan PKH dengan lain-lain. Tapi poinnya itu sama saja memberi uang rakyat. Tapi pada prinsipnya menurutku sama sih sebenarnya. Hanya namanya saja yang berbeda. Iya. Itulah kekurangan kita di Indonesia ini, Kak. Casing boleh isi-isi sama, tapi casing harus beda. Iya. Padahal memori sama, mesin sama, cuma casing saja yang beda warna kan. Dan bikin lah. Iya. Itu di semua tingkatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai tingkat negara. Jadi ada pembahasan kemarin untuk khusus Kota Palu kan, sebelumnya ada Festival Teluk Palu diganti dengan Palu Nomoni. Festival apa? Teluk Palu. Oh iya iya. Jadi kan intinya sama, tapi diusahakan berbeda. Jadi ini memang permasalahan di kita, walaupun hanya ganti nama itu sih. Jadi jadi tadi tentang propur, projob, progrowth itu kan semua untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Karena di kita banyak orang yang terlalu kaya, tapi ada juga orang yang terlalu miskin. Ini menjadi ketidakadilan sosial. Nah, itu kalau menurutmu, kita Pancasila. Tunggu, saya ingin tanya dulu mengenai BLT ini. Menurutmu saya ini berhak tidak untuk menerima BLT itu yang dijanjikan oleh Presiden? Kalau dikatakan BLT sebagai bantuan langsung tunai khusus untuk orang miskin, kita tidak layak dapat. Dalam artian kita punya pendapatan. Tapi persoalannya kondisi kita sama. Tapi masalah bantuan langsung tunai ini adalah bantuan langsung akibat adanya pandemi COVID-19. Iya. Itu yang jadi permasalahan. Apakah kita dapat atau tidak? Harusnya kita dapat. Harus. Harus dapat. Karena saya 0 rupiah hari ini. Tidak ada penghasilan apa-apa, justru banyak pengeluaran. Iya. ini kan berangkat dari begini. Kalau silogismenya, jika maka ya, jika faktornya karena pandemi, maka kita berhak. Tapi kalau jika faktornya karena memang kita betul-betul miskin, ya kita tidak bisa menerima kalau memang kita bukan miskin. Tapi ini kan kita sama-sama jadi korban imbas dari pandemi itu sendiri. Sehingga saya beranggapan bahwa semua dan justru anggaran-anggaran yang tidak perlu itu harus dikucurkan untuk kita. Betul. Banyak teman-teman pasti beranggapan hal yang sama. Saya sepakat tentang itu, karena bagaimanapun kita ini korban, kita tidak bisa keluar rumah, terus kita tidak punya penghasilan tambahan di rumah. Ya, kita memang di rumah melakukan sesuatu, tapi sangat berbeda dengan sebelumnya. Kita butuh adaptasi. Iya, kontras sekali. Nah, kontras sekali. Sebelumnya kita itu bisa, gampang lah kita itu, alhamdulillah dapat uang itu 1 juta satu minggu itu kecil. Kalau waktu itu. Tapi kalau di Jakarta hidup dalam uang kebutuhan 1 juta rupiah itu hanya 4 hari. Kalau untuk Jakarta. Hanya 4 hari. Iya, kau tahu lah. Transportasi kita harus lewat MRT. Ojol pun juga mahal karena jaraknya, rutenya juga luar biasa. Apalagi kalau kenal ganjil genap dan lain sebagainya. Kan ini bahaya juga. Kita tidak bisa pakai transportasi pribadi. Kalau silakan lanjut. Biasa itu kabar ya, kalau dari Serang kalau saya mau ke Jakarta Selatan atau ke Jakarta Barat waktu masih tinggal di sana. Iya. Itu program pertukaran pelajar kemarin ya. Jadi lumayan lah, tapi enaknya transportasinya itu
ada MRT, terus enak lah, tapi lumayan lah budget yang dikasih keluar karena saya harus naik bus lagi sebelum saya naik ke KRL waktu itu. Sekarang kan KRL ini masih pusing, apakah dihentikan atau tidak, karena ada Iya. itulah, Ngeri juga kita itu. tidak, kita tidak perlu sebut nama karena site itu sekarang ini lagi menghadapi orang itu. Said versus Luhut. Bukan saya yang bilang, kan Iya. kemarin. Tapi intinya, kita ini seakan-akan langkah apa yang akan diambil, akhirnya ada ketidakpastian yang kita hadapi. Itu sih yang saya lihat. Nah, tadi kan sempat kita singgung soal BPJS kan ini. Jadi kan baru kemarin ya, kenaikan BPJS itu resmi dinaikkan oleh pemerintah. Menurutmu bagaimana kira-kira? Di situasi pandemi, kita ini sebenarnya ini diapit oleh berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi, kemudian di situasi pandemi saat ini yang tentunya ke depan ini sudah mulai terasa sekarang kesenjangan sosialnya. Jadi kita sudah bisa men-tracking orang-orang yang memang betul-betul mampu hidup dalam keadaan serba berkecukupan dan cukup dan tidak cukup, itu bisa kita bedakan sekali. Lebih dari cukup, cukup dan tidak cukup itu beda, bisa dirasakan. Jadi menurutmu bagaimana di situasi pandemi ini kemudian pemerintah mengambil suatu keputusan untuk menaikkan iuran BPJS? Jadi Kalau satu kata untuk kenaikan BPJS apa? Satu kata saja. Untuk kenaikan BPJS, kalau saya banyak ketidakadilan. banyak melihat jawaban dari teman-teman merespon kenaikan BPJS ini, satu kata untuk BPJS, bangsat, Ketidakadilan. sialan, nah, pokoknya itu, iya, Mungkin itu saya bisa teman-teman bilang sangat tidak, bagaimana? saya ingin bilang kata goblok, cuma Goblok lebih baik ya, kita bilang ketidakadilan. doh, Karena kenapa? iya. Ketidakadilan, Dewer. Karena kenapa begini? Bayangkan, Iya. contoh, ini kemarin kita mau keluar dari BPJS. Saya, mama saya, kakak, dan ada di satu kartu keluarga. Kita mau keluar dari BPJS. Tapi tidak diperbolehkan. Kita lapor ke kantornya, itu tidak boleh. Waktu naik pertama sebelum ada putusan MA. Ini Iya. yang berbahaya. Bayangkan kita harus bayar sebulan itu 600 ribu untuk Satu keluarga. satu keluarga. Untuk BPJS Woi. yang notabene-nya kita tidak pernah pakai. Sudahlah, itu anggaplah subsidi silang. Tapi jangan begitu juga. Itu. Ini Maksudnya itu. BPJS ini asuransi ya? Harusnya gini, itu ada, Iya. kita ini kan negara itu kan punya jaminan kesehatan nasional. Nah, JKN. akhirnya dijawantahkan dalam BPJS kesehatan, walaupun ada KIS Iya. dan lain-lain, itu bentuk subsidi. Hmm. Kita-kita yang tidak masuk dalam subsidi ini, merasa, ayolah, masa saat negara diambang krisis, yang jadi korban itu selalu rakyat, selalu ujung-ujungnya naikkan Rakyat pajak, kecil. selalu ujung-ujungnya naikkan, Iya. pokoknya semua ujung-ujungnya tarik sesuatu dari rakyat. Itu yang menjadi masalah. Kalau kalau menurut saya, yang menjadi masalah juga gini, saya agak heran dengan Prof. Mahfud sebenarnya, Kak Bayat. Oke. Prof. Mahfud ini ahli tata negara. Pasti Iya. beliau akan cari pembelaan dengan ini. Tapi begini, setiap GR di Mahkamah Agung, jadi Mahkamah itu penguji undang-undang, penguji peraturan yang ada di bawah peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Kalau itu bertentangan atau tidak. Kalau Mahkamah Konstitusi kan terhadap undang-undang dasar. Kalau MA terhadap undang-undang. Yang menjadi permasalahan, Kak Bayem, kita ini kemarin sudah diputuskan sama MA bahwa itu dibatalkan kenaikan. Artinya Iya. apa? Kan ada asas final and binding. Ini sudah Final bersifat and and binding. Jadi banding. ini bersifat binding. Jadi ini bersifat sudah, ini sudah selesai dan ini langkah terakhir. Bahkan Prof. Mahfud itu sempat bilang, JR di
MA itu tidak bisa di PK. Bayangkan, tidak bisa di PK, tapi kemarin dibatalkan dengan Perpres. Logika kita begitu ya? Logika melompat. Betul. Jadi, harusnya kemarin itu, jadi harus diturunkan ini BPJS. Kita ini mau bilang, iya. Tapi ada berapa alasan yang semuanya ini luar biasa. Ini memang diambang krisis. Makanya tidak salah banyak kepala daerah itu marah-marah karena memang mereka itu melihat sesuatu yang berbahaya ke depan ini. Karena tidak jelas langkahnya. Kita ini akan kemana? Kita ini pernah penuh dengan kesimpangsiuran. Peraturan perundang-undangannya, terus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, mudik boleh atau tidak, itu saja sampai sekarang masih bermasalah. Tadi, saya baca tentang pernyataan Pak Muldoko. Itu kan di KSP. Iya. Beliau sampaikan, tidak ada mudik. Intinya, beliau itu sampaikan betul-betul tidak ingin. Ini ada pertanyaan akhir cerita. Itu ada pertanyaan dari teman-teman ini. Ini sahabat saya dari Kahar ini. Ini juga bagus pertanyaannya. Akhir cerita, Ani minta solusi kita, dari NT Brother. Kita langsung kira-kira dana kebutuhan untuk fasilitas kesehatan yang besar ini bisa diperoleh dari mana? Ada ide buat pemerintah? Ah. Ini menarik ini juga. Oke. Tentang ide kesehatan. Bagaimana untuk tadi ada pertanyaan juga di awal Pak Bayar. Ya, tentang jadi garis besarnya kegagalan sebuah negara adalah karena kurang baik atau buruknya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Ini langsung dijawab. Atau nanti setelah kita bahas hal supaya ini semakin banyak. Sebentar, nanti karena itu juga berkaitan dengan apa yang saya ingin tanyakan sebentar, nanti sekalian dijawab saja. Jadi jawab dulu yang pertanyaan dari Kahar Zain tadi, Edgar Zain. Dan itu pertanyaan menarik itu. Itu mengenai sumber anggaran. Jadi ini kan alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS untuk penanganan pandemi. Karena memang situasi saat ini memang kita kekurangan budget dalam kebutuhan ini, APD dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dimaksudkan Kahar. Berarti masalah APD dan lain-lain. Jadi gini, kabar. Memang alokasi, pertama saya jawab dulu dari isi atau budgeting dari APBN ke pos-pos masing-masing. Pendidikan 20%. Kesehatan di negara lain, kesehatan itu sampai 40%, 30%, 20%. Kita kebayar tahu berapa persen? Iya. 5%. 5%. Kita anggaran kesehatan 5%. Silakan cek. Jadi pos di APBN saja itu sudah menggambarkan bahwa kita memang tidak ingin membangun sistem kesehatan yang betul-betul kuat. Kayak Korea Selatan, Singapura. Kalau kita lihat dua negara itu, mereka virus di awal, mereka itu membangun sistem kesehatan. Sampai sekarang corona pun itu mereka sudah siap. Karena apa? Pos anggaran dari pendapatan itu banyak. Terus ini ditanya tentang ide buat pemerintah. Jadi gini, kita ini kalau kita mau ambil di depan, jadi kayak beginilah kalau kita mau bahas simpelnya. Kita tahu Arab Saudi. Iya. Kita tahu kan Arab Saudi. Mereka itu punya eksploiter minyak yang besar. Yang kemarin dibom. Sudahlah saya bilang apanya. Semua sudah tahu. Mereka itu memperkirakan sumber pendapatan minyak. Sumber pendapatan negara dari minyak. Beberapa tahun lagi. Nah. Setelah mereka punya sumber Aramco, semua sudah tahu. Dari Aramco, itu diprediksi tinggal sekitar 40 tahun. Sekarang mereka itu, istilahnya gini,
mereka jual di awal semuanya. Makanya sampai sekarang itu minyak itu jadi minus dolar per barrel. Ada minus 30, kemarin mencapai-capai segitulah, minus 36 US dolar per barrel. Yeah. Saudi itu tidak takut, karena Aramco selalu memproduksi minyak setiap hari. Yeah. Dan minyak itu, kalau sudah dibor, itu tidak bisa ditutup. Jadi harus dibuka terus. Jadi mereka itu produksi terus setiap hari. Mereka tidak keberatan itu. Pak Bayer tahu, itu mereka ambil di awal uangnya untuk investasikan di pariwisata. Dalam artian, mereka itu pikir, ini kunjungan haji per tahun ini tidak akan berhenti-berhenti. Semua sepakat juga kan? Orang muslim di seluruh dunia yang jumlahnya 1 miliar lebih, untuk data terakhir saya lihat itu 1 miliar lebih, orang muslim ini, lain orang yang mengaku Syiah itu lain datanya. Tapi intinya, orang yang ke Arab Saudi, itu akan berlanjut sampai akhir zaman. Itu kita sepakatnya. Arab Saudi mengambil di awal dana itu, dalam artian mereka sudah prediksi, investasikan bangun hotel, mereka bangun fasilitas di Masjidil Haram. Akhirnya apa? Itu maju sekali sekarang. Bagaimana mereka membangun Arab Saudi, ada yang kita lihat 1000 meter lagi ini, 1 kilometer pembangunannya semua. Itu mereka investasikan di sana. Pertanyaannya, ide kita untuk Indonesia apa? Kita bukan ingin gadaikan sumber daya alam kita, bos. Kita betul-betul kita menahan diri, tertahan, kita ingin mencapai kedaulatan negara. Jadi gini, kalau kita mau kesehatan rakyat terjamin, ekonominya harus dikuatkan. Ekonomi dikuatkan, ini langkah-langkah yang saya pikir. Ekonomi ini bisa kuat, ada banyak aspek. Salah satunya, kita sadar tentang geoekonomi kita. Jadi ini panjang pembahasan. Ini agak panjang kalau kita mau bicara soal ekonomi. Jadi kebetulan besok malam juga saya akan mengundang berdiskusi seorang, nggak bisa dibilang ahli ekonomi juga, dari alumni magister di Trisakti, Universitas Trisakti, besok malam di jam yang sama. Mungkin teman-teman yang saat ini menonton mungkin bisa menyaksikan di besok malam itu akan membahas, kita akan mengupas soal perekonomian di saat pandemi ini. Jadi Rizali, kita lanjut dulu karena waktu kita ini kurang lebih sudah kurang dari 15 menit lagi. Jadi menurutmu kalau sebentar ya, mungkin bisa kita selesaikan di akhir diskusi. Jadi kita coba berangkat dari kita komparasikan antara penanganan bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian disandingkan atau dikomparasikan dengan penanganan COVID-19. Kira-kira menurutmu bagaimana? Jadi gini, kau adalah korban bencana Pasigala 2018 silam. Saya juga demikian. Dan saat ini kita sama-sama menjadi korban dari COVID-19 meskipun saat ini kita tidak positif COVID, tetapi kita merasakan dampak dari sosial ekonominya. Menurutmu bagaimana studi komparatif dari penanganan bencana ini, bencana Pasigala dan bencana COVID? Ini mulai dari pemerintah pusat ya, bukan cuma pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Betul, betul. Jadi yang saya pikir pertama, kalau untuk menjawab pertanyaannya ke Bayer berkaitan dengan komparasi antara bencana alam dengan bagaimana penanganan pemerintah di coronavirus disease 19 ini. Yeah. Pertama, dalam undang-undang kebencanaan kita, undang-undang bencana kita, itu ada berapa bencana? Di antara dua bencana itu, bencana alam dan bencana non-alam. COVID-19 masuk di bencana non-alam. Setelah ditanya, sama pemerintah pusat. Jadi, agak kalau kita komparasikan, ini tidak apple to apple sebenarnya, Kak. Kenapa? Tidak fair. Kenapa ya? Bilang, tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena bencana Pasigala kemarin hanya 3 kabupaten.
COVID-19 seluruh dunia, 200 negara lebih. Nah, makanya kalau seumpamanya kita bicara bahwa bagaimana mengkomparasikan antara bencana alam sama bencana non-alam itu terjadi dengan, dalam keadaan itu nampaknya tidak apple to apple gitu. Walaupun penanganannya sekarang kita lihat bencana alam sekarang yang akibat bencana alam sekarang itu masih banyak orang yang tidur di tenda. Iya, itu maksud saya. Di Masjid Agung itu masih banyak orang yang tidur di tenda. Di Balaroa masih ada, di Petobo itu masih ada orang yang luar biasa sekali, maksudnya saya berpikir betul-betul menderita kita ini. Iya, tapi iya. Begini poin, kita harus melihat bagaimana kehadiran negara. Apakah kita ini layak bernegara atau tidak? Saya menganut mazhab bahwa semua yang ada di negara ini harusnya di negeri. Itu yang saya pikir. Artinya apa? Contoh, orang miskin. Orang bilang salahnya sendiri tidak bekerja. Kalau saya menganut mazhab, kenapa negara tidak hadir terhadap orang miskin itu? Itu yang saya pikir. Terus, orang bilang, ini ada pertanyaan. Ya, itu masih berkaitan dengan tadi. Tarzin. Kita lanjut bahasan. Yang mana ini? Yang ini atau yang tadi? Yang tadi. Kalau seumpamanya kita berpikir, KBR, bahwa negara memang harus hadir, maka orang-orang ini tidak akan lama tinggal di tenda. Bayangkan 2 tahun. Saya sekitar 6 bulan itu ketemu orang yang mau melahirkan. Istrinya itu mau melahirkan dan dia lagi cari darah di PMI dan tahu istrinya itu lagi tunggu di tenda PMI di Balaroa. Sedih gitu. Mau melahirkan, tapi ini apa ini? Oh, ini sudah ini ada. Mengenai BPJS ya, iya. Sudah ini bentar. Tentang apa tadi kabar? Iya. Memang kelas 1 dan kelas 2 yang naik. Betul. Memang ada subsidi dari kabupaten, dari kota, dari Pemda juga itu disediakan subsidi. Tapi pertanyaannya, mana pertanyaannya tadi? Atau sebentar, Kak, ada kita jawab pertanyaan. Iya. Tadi pertanyaannya itu, nah, jadi pertanyaannya tadi itu seputar begini, kenaikan BPJS itu orientasinya untuk bagaimana menanggulangi anggaran kesehatan dalam penanganan COVID. Jadi yang naik ini kan bukan kelas 3. Kelas 3 itu naik yang kalau saya baca di apa namanya berita daring itu naiknya di tahun depan, belum di tahun ini untuk yang kelas 3. Tapi yang saya interupsi dari kebijakan pemerintah yang ini sebelum putusan MA pun mereka mengatakan seperti itu. Contoh di bagian keluarga saya ada BPJS-nya kelas 3, tapi dia tidak didaftar di desa sebagai penerima subsidi dari pemerintah. Akhirnya dia bayar yang 80. Iya. Jadi gini. Memang itu penjelasannya begitu, tapi realitanya orang-orang kadang tidak menyentuh realita. Realitanya banyak orang yang tidak terdaftar langsung ke desa, padahal dia kelas 3, itu tidak dipotong langsung di BPJS. Dia harus masuk dalam sistem data nasional yang dikelola sama Kementerian Sosial. Gitu. Dan itu tidak tercover semua. Ayolah, kita ini tahulah bagaimana keadaan negara. Dalam artian pemerintah bekerja sampai ke tingkat desa ini kan, banyak orang yang tidak masuk di dalam daftar itu. Kebetulan berapa teman saya itu jadi pengurus di desa lah. Mereka itu orang-orang yang dipercaya sama kepala desa di beberapa desa di Sigi ini.
itu mereka itu bilang tidak semua orang bisa dikasih masuk. Kami ini dijata-jata dari dinas sosial. Bayangkan, itu saja dijata-jata. Bayangkan, apakah semua orang? Ya oke, okay. Saya pikir kalau untuk BPJS barangkali clear ya. Saat karena memang meskipun kita mendapatkan subsidi, tapi belum terlalu efektif di lapangan. Karena memang masih beberapa data juga, keluhan-keluhan masyarakat masih ada berkaitan dengan subsidi yang belum merata sampai saat ini. Jadi mengenai ini, Rizaldi, saya mau kita ke apa namanya? Sebagai rakyat, kita berangkat dari tema kita sebenarnya. Sebagai rakyat ini kita harus kemana? Kita mau dibawa kemana? Jadi tema besar kita adalah COVID-19. Mau dibawa kemana rakyat kita dari perspektif hukum? Itu bagaimana, Rizaldi? Ini pertama sudah masuk pada melihat kesimpulan mungkin karena waktu kita kurang lebih tinggal 4 menit lagi. Karena tak terasa ini sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. Berarti kurang waktu 1 jam. Tapi gini kabar. Iya. Kalau saya lihat, pertama kalau ditanya ada senior hukum ini. Ada Kak Nuryadin Hulukati. Apa kabar Kanda di di bumi apa? Apa kalau Gorontalo ya? Serambi Mekah ya? Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Mereka ini halo Kak Yadin, apa kabar? Untuk Kak Yadin sama teman-teman itu luar biasa perjuangan untuk Kidam. Ini yang harus kita apresiasi dari Kak Yadin dan teman-teman lainnya. Ini luar biasanya senior-senior. Ya, ada juga komentar terbaru dari Kak Andi Rizky. Ya, betul, kita juga sepakat. Dan tentunya ini harus dikawal bersama teman-teman dari elemen masyarakat, khususnya untuk teman-teman dari NGO, kemudian teman-teman organisasi masyarakat. Dan kita harus bersinergi dalam hal itu. Bagaimana kita menangani persoalan-persoalan yang memang betul-betul berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Jadi tetap kita harus semangat sama-sama. Karena ini tinggal 3 menit lagi, saya mau kita belum closing, 1 menit lagi kita closing. Jadi 60 detik, Rizaldi mungkin bisa menjelaskan secara singkat saja dari tema kita. Kemana arah kita? Harus arah kita itu kepada pemenuhan Salus Populi Suprem Lex Esto. Apa itu Salus Populi Suprem Lex Esto? Apa itu? Ada Cicero itu mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Harusnya kita sampai ke tahap itu. Bayangkan, apakah kita tunggu mayat bergelimpangan baru kita mengambil langkah? Apakah kita akan membiarkan rakyat mati kelaparan baru kita mengambil langkah? Itu yang harusnya arah kita itu ke sana. Sekalipun gini, PSBB itu tidak bisa kita pungkiri kebijakan mungkin paling bijak lah dianggap sekarang. Karena satu sisi kita harus memperhatikan aspek ekonomi, tapi satu sisi kita harus perhatikan aspek kesehatan. Tapi kita harus melihat dulu presentasenya itu bagaimana. Jangan sampai kita terlalu... Sepertinya koneksi di sana kurang ini. Kurang maksimal. Halo, Kak. Sempat tadi ini apa? Buffering. Oh, buffering. Jadi, tadi di awal kan sempat sampaikan tentang 3 hal itu. Setelah krisis kesehatan, akan ada krisis ekonomi. Setelah ada krisis ekonomi, kalau tidak mampu diatasi, akan ada krisis ekonomi, krisis sosial, politik, dan sampai ke krisis budaya. Iya, karena tadi sudah kehabisan waktu yang disediakan oleh Instagram. Jadi karena saya masih sebenarnya masih banyak topik pembahasan kita, tapi saya kita lanjutkan diskusi kita karena ini masih sekitar 5 topik pembahasan lagi sebenarnya. Ya, jadi Rizaldi masih mau dilanjut atau tidak?
sebenarnya masih mau dilanjutkan? Harusnya masih sampai. Masih aneh ya? Apa namanya? Nanggung ya. Ya, jadi permintaan dari teman-teman juga tadi sudah banyak yang nge-DM saya. Bilang katanya, "Kak, lanjut, Kak. Bang, lanjut, Bang." Ada juga senior-senior, "Dinda, lanjut, Dinda." Sepertinya menarik ya. Ya, jadi ini tergantung teman-teman Pembangat sampai di mana teman-teman mampu untuk bertahan jadi penonton diskusi kita. Semoga ini bermanfaat. Kita lanjut tadi pada dari aspek ini bukan masuk ke ekonomi ya, masih masuk ke hukum. Jadi saya sematkan kembali temanya. Tunggu. Sepertinya waktu 1 jam itu sangat kurang untuk sebuah diskusi yang kita lakukan di Instagram. Tunggu saya sementara mengetik ini. Ya, lanjut Dinda. Ya, bagaimana Rizaldi? Sejujurnya itu kan, baru pertama kali saya live di Instagram. Baru pertama kali saya live seperti ini karena permintaan senior. Oh gitu ya? Kalau iya, iya. Oh, ada range waktu itu 1 jam. Iya, kalau biasanya kan kalau kita kan mengisi seminar kan ini apa? Sampai 2-3 jam ya. Salah saya sematkan ini, saya sematkan punya Kahar ini. Oke. Oke, lanjut Dinda. Jadi ujung tadi karena teman-teman sampaikan juga banyak teman-teman yang minta kembali ini. Lanjut. Jadi poinnya gini ya, kalau ditanya arah kita kemana, arah kita itu seharusnya sudah sampai ke tahap Salus Populi Suprem Lex Esto. Itu satu. Wow, itu artinya apa itu? Bahasaan ini, bahasa Belanda ya? Tidak, Kak. Itu bahasa. Oh, apa? Itu bahasa yang dikeluarkan oleh Cicero saat melihat keselamatan rakyat berada di bawah ancaman. Artinya kita tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah arah ini akan ke keselamatan rakyat atau tidak? Silakan nilai dari kebijakan. Baik penilaian itu untuk menilai seperti ini kita nilai dari kebijakan. Apakah sekarang Perpu yang dikeluarkan, Perpres yang dikeluarkan, Permen yang dikeluarkan itu fokus ke kesehatan atau fokus ke ekonomi saja? Kita tidak ingin membenturkan. Jelas, ini dua-duanya kita butuhkan. Tidak bisa kita membenturkan dua hal ini. Tapi kita harus melihat presentase mana yang kita inginkan lebih tinggi. Itu yang itu poinnya. Jadi kita pertanyaan terakhirnya itu, sampai bagaimana kita sebagai rakyat? Kita sebagai rakyat sudah dipertontonkan dengan, sudahlah, kita semua sudah tahu pemerintah melakukan penyangkalan yang luar biasa sebelumnya. Kita semua sudah mahfum dengan itu, bagaimana menteri-menteri katakan, bahkan ada yang bilang COVID tidak akan masuk ke Indonesia sebab izinnya susah. Ini kan di saat Korea Selatan sudah mengambil langkah, di saat Singapura sudah mengambil langkah, di saat itu pula lulus keluar dari para pejabat kita. Nah, harusnya kita tidak sampai ke sana. Kita sebagai rakyat bagaimana? Ini sampai di ujungnya. Kita, ini pertanyaan-pertanyaan tadi tidak bisa diulang, Pak. Gimana? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu tidak bisa ditampilkan lagi. Oh, tidak bisa, karena ini kita mulai dari ini. Kita mulai baru lagi nih. Dari awal lagi. Tapi untuk informasi kepada teman-teman, karena kebetulan tadi kayaknya fitur Instagram sudah diperbarui, jadi teman-teman bisa nonton kembali video kita tadi, di video siaran langsung kita tadi di IGTV. Sudah saya upload langsung tadi. Nanti kalau teman-teman yang masih penasaran dengan pembahasan-pembahasan kita di awal, bisa dibuka kembali, di nonton di IGTV saya. Ya, jadi lanjut Rizaldi. Jadi sampai ke tahap pertanyaan Kak Bayar tadi terakhir, kita sebagai rakyat ini bisa apa?
kita sebagai rakyat mau dibawa kemana? Kalau lagu Arbanda itu kan begitu, mau dibawa mau kemana? Mana hubungan kita? Bawa kemana hubungan kita ya? Ini kita jadi, apa namanya ambil objeknya rakyat. Jadi memang kita ini kak, kalau sesuai teori kontrak sosial, kita ini memang ada, negara ini memang ada, ya? Karena kita ini melakukan satu hubungan dan kita menyepakati hubungan itu diatur oleh sebuah tatanan. Tatanan itu yang kita namakan organisasi besar. Organisasi besar itu apa yang kita namakannya? Negara. Negara. Kalau kita tidak sepakat bernegara, negara ini tidak akan ada. Jadi betul, hubungan kita mau dibawa ke mana? Oke. Ya, jadi karena tadi kan kita sudah sepakat belum ingin mengakhiri. Ya. Jadi kalau berangkat dari lagu Armada mau dibawa hubungan kita, mau dibawa kemana hubungan kita, tapi kita belum ingin mengakhiri ini hubungan, ya. Ini berangkat dari apa? Saya sudah mencatat beberapa poin penting yang ingin kita bahas pada kesempatan ini. Ini Rizali berkaitan dengan narapidana yang sempat dilepaskan. Memangnya kabar terakhir narapidana ini sudah dikembalikan lagi ke apa? Tahanan atau gimana? Kabar terakhir, karena jadi, soalnya saya kurang update juga soal itu. Jadi sebelum saya jawab tentang program asimilasi dari Kemenkumham itu. Asimilasi itu ya. Jadi itu pertama tentang hubungan tadi. Hubungan itu bagaimanapun akan berakhir. Ketika dua individu itu mengikatkan pada satu hubungan, akan ada sesuatu yang memisahkan mereka. Bisa jadi itu semasa hidup, bisa jadi akibat kematian. Jadi karena itu hubungan kita ini bisa kayaknya 15 menit lagi. Jadi boleh diulang enggak? Karena kurang ini. Iya. Yeah. Ini masuk ke anu ini, ke roman ini. Sudah masuk ke anu delusi roman ya. Ya jadi ini, berkaitan dengan asimilasi tadi itu menurutmu gimana? Sebenarnya sudah tepatkah keputusan dari si yang terhormat Bapak Bapak Menteri? Pertama, ya, jadi dari Menkumham itu sudah tepat atau tidak dari keputusan itu? Karena menurutku begini, ketika mereka memberikan asimilasi kepada tahanan-tahanan itu, apalagi koruptor kan spesial kan sekarang. Si siapa koruptor kemarin ketua partai itu P3, Romahur Muzi itu kan dapat dia. Dan lumayan untuk ini karena sudah bebas kan? Ya, jadi dan rakyat kecil saat ini contohnya ya. Saya juga tidak ingin berpihak kepada siapa Ferdian Paleka. Ya, tapi menurutku ini ada ketidakadilan sebenarnya. Itu si Ferdian Paleka itu melanggar etik. Bukan pidana ya. Kok kenapa dia dipidanakan? Semestinya dia diberikan sanksi sosial. Nah, gimana menurutmu itu? Dia dilaporkan. Jadi gini, pertama berarti dua pertanyaan dari dua ya. Yang pertama tentang proyek program asimilasi, yang kedua tentang Ferdian Paleka. Tapi Ferdian Paleka itu ada sih hubungannya dengan COVID. Tapi itu menurut si Ferdian, dia ingin melihat apakah PSBB itu berjalan lancar di Jawa Barat atau tidak. Itu kan pernyataannya si Ferdian itu. Tapi pertama proyek asimilasi. Jadi kalau kita baca, kenapa ada proyek asimilasi, bukan proyek sih istilahnya. Orang-orang itu kalau proyek pikirannya itu agak condong ke satu hal lain yang mungkin arah negatif. Tapi program asimilasi yang dikeluarkan, program bukan koruptor sih sebenarnya kabar. Para narapidana ada kategorinya. Jadi dia tinggal berapa bulan di penjara, dia sudah berapa tahun di dalam. Itu semuanya itu dia bisa ada hitung-hitungannya. Cuma yang jadi pertanyaan saya pribadi juga saya tanyakan kemarin itu sebenarnya tujuannya apa? Pas saya baca, tujuan yang ada di pemerintahan
yang ada dari kementerian itu untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di lapas. Betul kan? Itu kemarin yang sempat. Iya. Nah, sebenarnya logiknya begini. Mereka itu ini COVID ini kan menyebar di saat orang lain bersentuhan, ada orang lain yang membawa virus itu ke dalam. Iya. Tapi yang pertanyaan, kalau lapasnya dikunci, lapasnya itu jangan ada orang masuk, apakah orang di dalam ini saling menyebarkan? Iya, tidak ada. Kalau tidak ada pengunjung yang mau masuk, kan COVID-nya kan tidak mau berkunjung ke dalam. Kan menurut begitu kan logikanya. Iya. Betul. Ini memang yang jadi masalah. Jadi kemarin itu kalau ditanya, apakah kita setuju tahanan itu keluar atau tidak? Tentunya kita lihat dulu tahanan yang bagaimana. Soalnya begini. Zaldi, saya mau ceritakan satu kejadian yang nyata akibat dari asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada narapidana. Beberapa bulan sebulan yang lalu. Jadi begini. Rumahku di kampung itu di Banggai Laut itu dibongkar maling di siang bolong jam 10 pagi. Saat itu Mace lagi jadi begini, menurut keterangan Polsek kemarin yang disampaikan ke orang tuaku, itu dibilang katanya ini karena ini bagian dari ini apa namanya? Ini akibat dari asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada narapidana, sehingga beberapa narapidana yang sudah lama mendap di penjara tahanan itu beraksi kembali, dan mereka adalah pelaku-pelaku dari kasus pencurian. Nah, sehingga itu dan sudah beberapa yang kedapatan langsung ditangkap oleh warga, dan pengakuannya sama, dia dibebaskan dari tahanan kemudian kembali ke kampungnya dan melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji itu. Dan menurutku kalau seandainya ditanya siapa kira-kira yang paling terdampak saat ini akibat asimilasi itu, ya saya salah satunya. Begitu. Makanya itu kan dan itu untuk protes saya kepada pemerintah. Makanya kemarin kan diminta, halo Kak. Gimana? Makanya kemarin itu program itu kan diminta untuk dihentikan. Tapi gini, berkaitan dengan tadi korupsi yang Kak Bayer sampaikan. Oh iya. Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, mereka kan katanya mau dibebaskan. Tapi kalau kita mengaplikasikan sesuai syarat, ini yang saya dapatkan info, hanya dua orang yang layak untuk dibebaskan. Pertama, mantan Menteri Kesehatan, karena masa hukumannya tinggal berapa bulan, kabar tahu kan? Yeah. Ibu Siti Fadilah. Ibu Siti Fadilah Supari. Yang kedua itu, kalau tidak salah, Ose Kaligis. Oh iya, Ose Kaligis. Bicara adiknya Velove Fesia. Iya kah? Velove. Tapi, intinya itu mereka itu bisa lolos. Tapi karena sudah berbagai kecaman keluar dan lain-lain, yang sebenarnya kebijakan itu dianulir lagi, gitu, kebijakan untuk asimilasi ini dievaluasi kembali yang saya dengar. Gitu. Terus tentang Ferdian tadi. Kak Bayer bilang Ferdian itu yang berkaitan dengan Ferdian Paleka. Itu kan masalah etik, masalah moral. Iya. Mau begini. Kan yang dia langgar menurutku itu etik kan? Tapi bukan pidana. Jadi gini Kak Bayer, dia dilaporkan sama itu gimana menurutmu? Dijalani proses hukuman karena dia dilaporkan. Nanti tinggal apakah pelaporan itu berujung kepada satu putusan di pengadilan menyatakan Ferdian itu bersalah atau tidak. Cuma begini poinnya. Kemarin dia dihukum. Bukan dihukum sih.
ada video kemarin itu tentang tindakan yang dialami sama Ferdian. Tapi poinnya gini gak? Perpeloncoan, iya. Kalau seumpamanya itu betul dilakukan sama oknum polisi, maka oknum polisi bukan oknum besar. Polisi dari ini. Iya, bukan belum. Oknum polisi dari betul betul dari napi napi-napinya sendiri. Cuma iya. Nanti akan arah sana saya bicara. Cuma poinnya kalau seumpamanya itu dilakukan sama oknum polisi, maka asas presumption of innocence itu harusnya berlaku. Artinya dia harus diperaduga tidak bersalah dulu sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan. Yeah. Yang kedua, kalau seumpamanya itu dilakukan oleh oknum di dalam penjara, pertanyaannya, kenapa oknum itu membawa handphone ke dalam penjara? Itu yang menjadi permasalahan. Gitu. Itu dua poin. Air. Itu. Terus ya, oke. Okay. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kabayir mau tanya tentang sudah. Berkaitan dengan narapidana itu saya pikir sudah terjawab. Yang terakhir. Oke, okay, apa-apa? Gimana? Yang heboh sekarang untuk kita anak-anak muda ini kan kartu prakerja. Karena banyak di antara anak-anak muda kayak kita ini yang pengangguran. Oh iya, berkaitan dengan kartu prakerja ini di tengah pandemi, iya. Kalau seumpamanya kartu prakerja di tengah pandemi, itu yang menurutku soal etik. Gitu. Ini apa ini? Ke depan saran saya ada juga pembicara dari Komio Brother. Saya sudah rencanakan untuk bagian kesehatan Komio Kahar. Siap-siap saja nanti. Jadi besok hari ini saya bicara hukum dengan Rizaldi, besok saya bicara ekonomi dengan Kak Ardian Tobolomba, dan mungkin besoknya lagi atau lusa saya bicara dengan Komio mengenai kesehatan dan kabar jadi, dari Kota Bandung. Jadi harusnya jadi pertanyaannya tentang kartu prakerja. Sebenarnya untuk orang-orang kayak kita itu harusnya kita miris. Artinya itu apa? Semacam ada konfirmasi bahwa ada ketidaksiapan memang dari generasi kita untuk mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kartu prakerja itu. Contoh, akibat kartu prakerja ada stafsus yang mundur. Itu sudah satu kepastian karena itu sudah terjadi. Padahal stafsus ini dari segi prestasi, dari segi apa yang dia lakukan secara Rizaldi, bisa diulang Rizaldi? Bisa diulang kembali mengenai prakerja tadi? Karena tadi koneksi internetmu kayaknya ada gangguan sehingga buffering lagi. Ini kamu pakai WiFi atau iya buffering tadi? Kau pakai WiFi rumah. Atau ini? WiFi rumah. WiFi rumah ya. Bisa lancar. Oke, bisa dilanjut mengenai prakerja tadi. Soalnya tadi putus-putus. Kayak orang nelpon putus-putus. Sekarang kedengaran, bayar. Bisa. Tes. Oke. Okay. Jelas. Oke, okay, jelas. Intinya gini, kartu prakerja ini kontroversial sekali karena beberapa pandangan tokoh, termasuk saya juga mengatakan, harusnya kartu prakerja ini dipaksakan sekarang. Kenapa di situasi krisis begini, sekalipun yang kita lakukan itu betul, tapi itu nampak merugikan orang lain. Nampak, belum tentu merugikan. Tapi nampak saja merugikan orang lain, orang itu langsung berstigma bahwa itu satu yang keliru. Yeah. Padahal itu baru nampak. Orang itu langsung berstigma, oh ini memang keliru.
gitu. Makanya kalau ditanyakan bagaimana kartu prakerja ini, pemahaman saya konsep kartu prakerja ini bagaimana anak-anak muda di Indonesia itu dikasihkan kail pancing, bukan dikasihkan ikan. Dia dikasihkan kail agar dia bisa memancing sendiri. Kalau dia dikasih ikan, dia hanya bisa makan satu hari. Kalau dia dikasih kail pancing, dia bisa makan beberapa bulan. Nah, artinya kan yang jadi permasalahan, apakah momentumnya tepat? Ini hanya soal momentum. Ini soal timing. Apakah itu sekarang tepat? Jawabannya itu tidak. Karena kenapa? Menurut saya, ada uang yang harus dibuka untuk hal lain dulu. Kan di awal tadi kita sudah bahas bahwa prioritas kita ini keselamatan rakyat. Prioritas. Tapi di satu sisi, kita tidak bisa menafikan bahwa ekonomi itu juga harus dijaga. Kita sepakat. Tapi bagaimana kita harus menjadikan kebijakan-kebijakan yang ada pada tatanan negara itu adalah keselamatan bagi rakyat, bagi seluruh rakyat, menjadi hukum tertinggi. Karena itu merupakan bagian dari melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan itu adalah amanat konstitusi. Masa kita mau menafikan itu kan tidak. Nah, makanya berkaitan dengan kartu prakerja. Bahkan ini kartu prakerja kan, tadi saya sudah bilang di awal, mungkin lagi buffering tadi. Ini menjadikan, ada staf khusus kan, kita tahu lah siapa semua itu yang kena. Staf khusus itu kena sampai beliau memutuskan mundur dari staf khusus. Padahal ada berapa perusahaan. Ada berapa perusahaan yang mitra. Tapi yang saya lihat begini, Kak. Dengan mundurnya beliau, ini menjadikan satu pandangan, kan umur kita dengan beliau itu tidak terlalu. Yang menjadikan kita agak risih itu, karena pandangan orang itu ke generasi kita ini, kalian memang belum siap untuk mengambil satu posisi yang dekat dengan kekuasaan, yang dekat dengan pengambil kebijakan. Ini akan terbawa sampai ke kita yang di daerah ini, Kak. Jadi stigma orang-orang tua yang ada. Ini kalau ada orang Kaili itu bilang, ada suku di Palu ini, suku terbesar. Itu bahasa Kailinya, itu bahasa daerahnya. Wapamuni nisanimu, iko dangana. Apa juga yang kau tahu, tahu itu masih anak-anak. Itu stigma yang akan terus tertanam. Itu dibuktikan dengan mereka. Mereka itu dua yang langsung tergeser dari staf khusus. Hampir juga ada siapa satu orang yang mengatakan bahwa staf khusus itu adalah setingkat menteri dan bla 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 bla. Ya, itu kan keliru itu. Padahal kita lihat dari sejarahnya, kalau di Amerika Serikat, staf khusus itu ada di bagian, kalau seumpamanya di samping gedung putih, West Wing, kan? Sayap sebelah barat, gedung yang di samping. Jadi makanya ini yang menjadi agak risih juga kita. Kita yang akhirnya kena dampak juga. Semacam konfirmasi sudahlah. Kamu ini memang belum. Gitu. Itu yang saya agak, akhirnya ini orang-orang tua ini semakin tidak yakin dengan kita. Padahal kan Kabair tahu, Kabair juga dekat dengan orang-orang besar di provinsi ini. Itu pasti akan terstigma. Sudahlah, Bairnya kan masih anak-anak. Itu yang menjadi masalah. Padahal sebelumnya kita ini ingin kita itu dianggap pemikirannya kita itu ada. Kita ini dianggap dipakai lah otak kita ini, bacaannya kita ini setidaknya ada gunanya untuk rakyat ini, setidaknya itu. Tapi dengan adanya kasus ini, akhirnya semacam mengkonfirmasi bahwa ini anak-anak memang belum layak untuk dipakai. Itu yang saya khawatir. Ya, jadi berkaitan dengan pembahasan kita, karena sudah
banyak topik yang kita selesaikan pada malam hari ini, dan tidak terasa ini sudah hampir 2 jam kita berdiskusi. 1 jam tadi saya sudah upload di IGTV saya. Ini lagi lanjutan karena teman-teman tadi meminta untuk tetap dilanjutkan diskusinya. Jadi kurang lebih diskusi kita nyaris 2 jam berlangsung. Dan terakhir Rizaldi, untuk closing kita, pesan-pesanmu untuk semua masyarakat, dan saya yakin pesan-pesanmu ini sudah tersampaikan di akun-akun sosial media, tetapi tentunya belum semua orang bisa menjangkau itu, dan di kesempatan ini mungkin bisa kau sampaikan kembali apa yang penting menurutmu untuk masyarakat ketahui. Silakan, ada, Rizaldi. Ada berapa hal nggak? Yang pertama, kalau kita ingin bersatu, maka sekarang waktunya. Sejarah bangsa kita sudah membuktikan bahwa kita ini mampu melewati krisis yang sangat besar. Kita mampu memerdekakan diri atas darah, atas keringat, atas waktu, atas uang, atas isi kepala rakyat kita. Atas isi kepala orang-orang, the founding fathers and mothers kita. Kita berhasil melewati krisis, maka sekarang saatnya kita membuktikan pada generasi, bukan cuma generasi kita, tapi generasi ke depan, bahwa kita pernah melewati krisis dan kita mampu untuk menyelesaikan krisis itu. Maka saatnya kalau ingin bersatu sekarang, sekarang adalah waktu bersatu yang paling tepat untuk menyelesaikan krisis. Yeah. Yang kedua, berkaitan dengan sikap kita. Kalau kita sebagai rakyat, saatnya kita ini betul-betul, kalau ingin kita keluar dari ketidakpastian, saatnya kita berada di dalam posisi. Bukan kita ingin menjadi oposisi dari pemerintah. Tidak. Tapi kita rakyat harus mempertanyakan hak kita sebagai rakyat. Pemikiran kita itu harus sampai kepada tahap bahwa kita ini sebagai warga negara itu mempunyai hak. Makanya saat kita bertanya tentang hak, disitulah negara itu harus menjawab bahwa hak kalian itu sampai ke tahap ini, hak kalian itu sampai ini, kami negara akan melindungi hak kalian, kami negara akan memenuhi hak kalian. Nah, makanya sering-seringlah membuat acara semacam ini bagi mempertanyakan tentang kebijakan yang dilakukan oleh negara, apakah ini sesuai dengan konstitusi atau tidak. Karena kenapa? Landasan kita berdiri ini adalah konstitusi. Apakah konstitusi itu bermanfaat atau tidak? Jadi ada pandangan bahwa hukum itu adalah benda mati. Yang menggunakan hukum adalah manusia. Apakah manusia bisa menyeleweng? Bisa. Makanya kita harus mengawal manusianya agar tidak menyeleweng. Nah, kita sebagai rakyat, saya ajak semua teman semuanya, senior-senior, ke junior-junior. Iya. Yeah. Ini apa ini? Seperti lihat. Yang jadi Rocky Gerung siapa? Yang jadi Haris Asar siapa? apa kabar Zul Rafli? Ketua BEM. Ya. Ini jadi, kawan juga dari apa? Di mana alamatnya Rafli? Di Palu Barat ya. Di mana? Di area ini ya, Hotel Swiss Bell ya? Swiss Bell. Palu Barat. Ya, lanjut Rizaldi. Jadi, beliau itu sekarang lagi pimpin satu media online. Ini luar biasanya Zul Rafli. Oh, Rafli ya? Saat ini? Rafli. Wah, luar biasa. Selamat, Rafli. Bangga saya mengenalmu. Itu dua ya, dua jadi, inti pesan tadi, kabar. Oh ya, gimana tadi, Rizaldi? Alhamdulillah baik ya. Oh ya, silae. Lupa saya, silae. Ini karena, maaf Rafli, karena memang faktor pandemi yang mereduksi ingatan saya, sehingga karena jarang keluar rumah, jadi ini lupa dengan nama alamat. Bahkan kalau seandainya pandemi ini berlangsung kurang lebih 2 tahun, mungkin saya ini sudah lupa juga alamat Rizaldi, alamat kampus,
dan lain-lain. Karena hanya di rumah aja. Ya. Ya, jadi sekedar bocoran untuk kisi-kisi pembahasan kita untuk besok. Ini Rizaldi juga saya mau sampaikan bahwa besok saya akan diskusi dengan Kak Ardianto Bolomba. Itu beliau itu selaku pengurus PB HMI saat ini, Wasekjen, di bidang, saya lupa di bidang apa dia. Terus beliau juga itu salah satu direktur IK2 NKP. Itu institut kajian apa ya? Nantilah saya sampaikan karena saya lupa juga nama lembaga itu. Yang pasti itu berkaitan dengan kebijakan publik dan keuangan negara. Dan besok itu kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama adalah bagaimana struktur APBN saat pandemi setelah keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Perpres nomor 54 tahun 2020. Dan stimulus fiskal, stimulus moneter untuk yang terdampak COVID, yang sebagaimana tadi yang kita bahas mengenai stimulus fiskal itu dan stimulus moneter. Terus bagaimana pemberdayaan pengusaha pengusaha kecil UMKM itu. Kemudian kontroversi kartu prakerja dan sempat kita bahas tadi. Kemudian bagaimana buruh yang di PHK dan dirumahkan. Kemudian setelah itu kita masuk ke struktur APBD. Jadi kita akan masuk ke bagian struktur APBD ketika terjadi pemangkasan DAU, DAK, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai ketika PSBB atau lockdown di daerah-daerah ini dilakukan, bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Dan kita akan membahas lebih rinci lagi, lebih khusus lagi untuk daerah-daerah terpencil. Misalnya untuk kabupaten-kabupaten, kota-kota yang ada di timur Indonesia. Kita akan fokusnya ke sana karena saat ini kita melihat bahwa dari statement presiden saja yang mengatakan bahwa pasca lebaran pandemi harus selesai di Pulau Jawa, begitu kurang lebih. Dan menurut kami itu terlalu apa ya, terlalu bicara tentang primordial, karena Indonesia ini bukan hanya sekadar Pulau Jawa, tapi presiden juga harus menegaskan di daerah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Dan itu yang kami harapkan jangan sampai terulang kembali statement yang demikian. Jadi besok kami akan mendiskusikan 7 poin besar yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Jadi untuk pertemuan kita saat ini dengan Rizaldi, kurang lebih 10 menit lagi kita akan akhiri karena sudah akan masuk 2 jam waktu kita diskusi pada malam hari ini. Sudah, jadi terakhir untuk Rizaldi, karena tadi, gimana? Sudah waktu tidur. Jangan-jangan teman-teman yang nonton ini sudah pada tidur semua. Yang enak iya. Indonesia bareng, baru jam 9. Oke. Okay. Silakan Rizaldi terakhir, sepatah dua kata untuk teman-teman semua sebagai closing dari Rizaldi. Saya silakan Rizaldi. Bisa diulang gak? Ya, bisa. Mungkin dilanjutkan yang tadi yang disampaikan bisa juga. Bukan, maksudnya apa kabar bilang tadi? Oh, sama. Bisa disampaikan closing-nya untuk teman-teman semua karena kita akan mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Kurang lebih 5 menitan. Saya kasih waktu untuk Rizaldi. Jangan sampai lagi pihak Instagram yang memberhentikan paksa live Instagram ini. Ya. Karena tadi sudah lewat dari sudah 1 jam ya. Diberhentikan paksa oleh Instagram. Oke, silakan Rizaldi. Di antara buffering yang ada, saya kurang tahu yeah. Jaringan mana yang kurang bagus ini, tapi saya bersyukur sekali ada diskusi-diskusi dialektika yang seperti ini. Saya tadi seharusnya menjawab beberapa pertanyaan, tapi sayangnya sudah, padahal saya mau jawab di sesi terakhir ini,
tapi saya sudah tidak tahu apa pertanyaannya. Tapi intinya begini, untuk semua teman-teman, pertama, terima kasih banyak sudah menyaksikan agenda yang kita laksanakan malam ini. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Kalau ada kelebihan, kita nikmati bersama. Itu untuk asik, pesan iya. perketuannya. Jadi, untuk semua teman-teman, saya tadi juga harus menekankan kembali. Teman-teman, kalau mau waktunya bersatu, sekarang adalah waktunya. Kita bukan untuk bersatu dalam artian harus melakukan revolusi langsung, tidak. Tapi setidaknya kita mengawal apa yang dikeluarkan sama pemerintah. Kita bukan berarti tidak suka dengan pemerintah, senang tidak. Kebetulan kita sekarang bukan menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Kita sekarang ada di luar pemerintah. Fungsi kita yang bisa kita lakukan sebagai adalah mengevaluasi jika terjadi kekeliruan di dalam proses pengambilan kebijakan di dalam ke, dan dalam kebijakan itu. Bukan hanya dalam proses, tapi dalam kebijakan itu jika terdapat kekeliruan, maka kita sebagai warga negara wajib hukumnya menurut saya untuk mengambil satu kebijakan untuk melakukan koreksi terhadap itu, tidak mengoreksi secara politik, tidak, tapi setidaknya dengan suara-suara yang ada, dengan dialektika yang ada, itu bisa mengoreksi. Kita harus bantu pemerintah kita untuk menangani krisis, tapi di satu sisi bukan berarti kita juga menjadi diam saja dengan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sih poin terakhirnya tadi. Dan jangan sampai negara kita menuju negara yang gagal. Karena apa? Efeknya itu bukan hanya ke kita, tapi efeknya itu juga akan ke generasi kita selanjutnya. To our future generation. Tidak ingin kan? Suka kalau kita ingat lagi kalimat Soekarno, bangsa ini dibangun bukan hanya untuk 1 tahun lamanya, bukan hanya untuk 100 tahun lamanya, bukan hanya untuk 1000 tahun lamanya, tapi bangsa ini dibangun untuk selama-lamanya. Saya pikir itu. Betul sekali, iya. Untuk kita semua dari saya. Gitu. Luar biasa, kalau ada audiens sekarang saya sudah minta tepuk tangan untuk Rizaldi. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa beberapa forum juga pernah saya mengisi dengan adinda saya, Rizaldi. Saat ini beliau ini saya perkenalkan kembali. Beliau ini menjabat sebagai Ketua Umum Garbi ya. Koreksi kalau saya salah, Rizaldi. Garbi di Kabupaten Sigi. Jadi untuk closing saya, sebenarnya saya tidak butuh closing sih. Saya ingin mengakhiri dengan beberapa kalimat yang bisa menyegarkan dan merefresh kembali ingatan kita mengenai bencana-bencana yang pernah kita lalui bersama-sama. Berangkat dari bencana pada Gimo atau Pasigala 28 September 2018 yang merupakan bencana yang paling dahsyat sepanjang sejarah hidup generasi milenial yang ada di wilayah Kota Palu, Sigi, dan Donggala, termasuk Parigi dan Moutong. Dan itu merupakan pelajaran yang paling berharga dalam pengawalan hadirnya negara dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sehingga kita belajar dari bagaimana penanggulangan bencana, karena ini juga sama-sama bencana, bencana yang sifatnya alam dan non-alam, tapi kita tidak bisa melepas tangan meskipun dia bentuknya non-alam. Yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita mengawal bersama kebijakan pemerintah sehingga semua masyarakat yang membutuhkan bantuan itu bisa mendapatkan haknya sebagai masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang betul-betul harus menerima haknya itu sendiri. Dan terakhir, khusus untuk Rizaldi, jadi kalau ada yang bertanya siapa 100 orang yang berpengaruh di Kabupaten Sigi, Rizaldi salah satunya. Dan ada yang bertanya 10 orang yang berpengaruh di Kabupaten Sigi, Rizaldi salah satu dari 10 orang itu. Dan kalau seandainya ada yang bertanya siapa satu-satunya orang yang berpengaruh di Kabupaten Sigi, saya cuma bisa jawab Rizaldi.
Demikian, terima kasih Adinda Rizaldi, Ketua Wing Garbi, yang telah mengisi acara program saya, yaitu Teropong COVID-19 volume pertama atau volume 1, dan ini Anda adalah orang perdana yang mengisi acara ini, dan terima kasih banyak karena kebanyakan berangkat dari orang pertama itu menentukan kualitas-kualitas berikutnya. Jadi kalau orang pertama sudah begini, saya berharap orang-orang berikutnya itu ya kurang lebih hampir sama, ya. Jadi ini luar biasa dan banyak tadi mendapatkan apresiasi dari teman-teman semua yang bertanya. Saya sangat berterima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jika ada kata-kata yang salah dari kami berdua, saya dan Rizaldi, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya demikian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja, jangan banyak keluyuran, jaga kebersihan, cuci tangan, dan jaga imunitas tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rizaldi. Makasih banyak Anda. Keren acaranya.